sama Bik Tengah. Jumpa lagi dengan Bik Tengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap dijauhkan dan segala cobaan apapun yang tidak diinginkan. Amin. Maja-maja horas buat kita semua, sahabat Bik Tengah. Hari ini Bik Tengah menunggu abang-abang yang jual tempura ya. Jadi kata Mak Nirma, tempura ini enak. Dia cuma Rp1.000 satu tusuk. Jadi kebetulan abang tempuranya sudah datang, tapi masih singgah di rumah adik Pera. Sini kami sudah menunggu ya. Ada Bapak Nirma, Nirmala, ada Pak Tengah juga dan di tengah kami sudah menunggu. Semoga nanti rasanya sesuai dengan lidah kita ya, sebab di tengah itu dia tempuranya sudah mulai nampak. Kita ditunggu di cakrok nenek di tengah ya. Nirma sudah di sini dengan bapaknya. Abang tempura. Belum datang ya sebelum tengah. Padahal Nirmala sudah tidak sabar lihatlah. Sudah kami lihat dari sini abang tempuranya. Mau beli berapa dek? Beli dua. Brokoli, rontok, bawang goreng. Jadi gini ya, sama di tengah. Di tengah tanya tempuranya terbuat dari apa? Bapaknya malam. Jadi di tengah tanya tempuranya terbuat dari apa? Ada ikan. Ya, wortel. Wortel, kentang, daun sop, daun pre, brokoli. Ini dia. Jadi di sini di tengah langsung mau cicipi tempura ya, rasa apa. Jadi tempura satu tusuknya Rp1.000. Jadi di tengah mau langsung lihat ya apakah enak apa tidak ya. Semoga saja enak karena sepertinya Nirmala penggemar tempura. Jadi di tengah mau nikmati tempura di sore hari di kampung ya, sama di tengah. Sekalian di tengah pakai baju janda bolong. Bapak Nirmala langsung main becak sama kita. Banyak ya penggemarnya di sini. Tenang, Dek. Sama Bik Tengah aja, Kang. Banyak penggemarnya ya, tempura. Tempura siapa nih, Bang? Dengan Bang siapa? Tempura Aldi. Oke, tempura Bang Aldi. Banyak penggemarnya ya, sama kita. Tempura Bang Aldi, tempura makan atas mana? Pas binje aja dong. Pas binje ya? Iya. Pas binje di Kambon enggak Bang? Ya ini kan dari binje. Dari binje. Jadi di tengah sedikit seloro ya. Tempura ini makanan khas dari mana? Di tengah tanya sama Bang Aldi, katanya di Surabaya banyak. Di Kalimantan juga banyak katanya ya, sama di tengah. Jadi mungkin makanan khasnya juga kurang tahu juga ya, karena Bang Aldi juga perantau kemarin. Iya betul, perantau. Perantau dari mana? Dari Sergi, Serdang Berdage. Serdang Berdage, bagian siapa api ya? Enggak, jadi lewat Terbawangan sedikit aja. Oh, lewat Terbawangan. Jadi Bang Aldi juga merantau kemari. Jadi kemana? Dia dari Serdang Berdage. Ya. Banyak penggemarnya sama di tengah.
langsung disuruh ke sana ya Wak, katanya banyak penggemarnya. Jadi memang banyak yang suka dengan tempura Bang Aldi ini ya, syukurlah ya. Menantau kemari, usahanya juga lancar, kita berdoalah agar rezekinya diperbanyakkan, kesehatannya juga, amin. Agar tetap bisa mencari dan cahaya di perantauan ya Bang Aldi. Amin. Ya, belum masak. Berapa jen mau deh ini? Belum masak tempuranya. Belum masak ya. Suka jen kamu tempura itu? Hah? Suka kamu? Ini yang di dalam gorengannya ya Bang, minyaknya ya? Iya. Seperti itu dia cara masaknya ya, sama di tengah itu dia. Jadi sepanjang tanah lah hidup minyak ini ya? Iya, hidup. Ditutup dan cepat masak ya. Belum masak om. Belum ya nak. Belum masak. Oh ibu yang banyak. Besar dia kalau digoreng ya Bang? Iya besar. Wanginya menggugah selera ya, suruh kita mewangi. Wangi dan fry dan sopnya itu sangat-sangat wangi sekali. Oh, pakai saus, Kak? Iya. Sudah aja, ya? Enggak, ini tuh ada ini. Ya, banyak aja lah kasih saus. Oh, itu ada ini, ya? Kakak beli apa sih Aril? Bocah ini. Tapi tahun dia ini Bang, dia pedas puntahan ini. Enggak disiram aja atau diuji lah kan. Tempura tahu sih. Ya Bang kok jalannya? Alhamdulillah. Ini kan. Opa ini, Min. Oh, ini opa ini. Cari tempura semua itu. Kalau hari Minggu, jadilah banyak, 800. Kalau hari biasa, paling 600. Ini saya sendiri ya, Pak? Enggak, Bu. Masih ganti punya orang juga kita, Bu. Masih. Iya, masih punya orang lagi. Nanti ini lama-lama udah bisa. Iya. Mudah-mudahan lah. Iyalah. Satu hari habis 3 kilo minyaknya, katanya tempuranya habis 400 cucuk ya, sahabat di tengah, luar biasa. Tapi kita berdoa lah ya buat Bang Aldi agar bisa punya usaha sendiri, karena ini masih ambil punya kawan katanya, masih kekurangan modal sedikit lah, seperti itu ya Bang. Iya, betul. Di tengah doa lah semoga Bang Aldi bisa buka usaha sendiri, punya modal sendiri. Terima kasih Bang Aldi. Sama-sama. Ya, kita makan tempurannya ya. Iya, ke sana. Mana sosnya tadi? Assalamualaikum. Makan tempura semua sahabat di tengah. Di sini Nondong Biring Nayan tidak ikut ya, Mama. Mama mandi dia di kamar mandi. Nanti siap mandi baru kita keluar diajak ya. Di sinilah nanti dibawa sampahnya. Oke, jadi terima kasih sudah mengikuti kita. Ingat tetap nikmati jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur dalam segala hal dan jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena itu hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Tetap semangat menjalani hari-hari kita. Maju aju ahores. Sampai jumpa sahabat di tengah. Semoga Bang Aldi bisa buka usaha sendiri ya. Amin. Iya, tempurannya.